Oke guys, ini anakku tuh sebenarnya belum bisa berangkang. Nah, aku ingin kasih tahu caranya ngajarin anak yang belum bisa berangkang sampai bisa berangkang. Nah, dia kan baru bisa gini-gini. Kalaupun dia berangkang tuh dia baru ngesot-ngesot gini ya guys ya. Jadi diseret itu guys kakinya. Nah, oke. Okay. Cara pertama, ini sekali aja. Diam dulu sayang, ngambil lagi YouTube. Nah, ini cara sekali aja udah bisa. Jadi aku tadi sempat ngasih contoh ke dia ini sekali aja. Dia melihat saya cara berangkang langsung diikutin, guys. Oke, caranya gini. Pertama, anak ini mundur kameranya. Pertama, anak ini biarkan kayak gini, kemudian kita berangkang aja di sampingnya, guys. Sehingga dia tahu pergerakan kaki kita. Nih, gini. Gini ya, Robi, nih. Nih, Robi, nih. Ada mana kamera guys? Lihat ini belakang nih. Tuh. Ayo. Tuh. Ayo ikutin. Bagus. Ayo tuh. Iya. Sini. Tuh. Nah, tuh kakinya udah mulai ikut guys. Ini baru guys, baru bisa guys. Jadi sebelumnya tuh memang gak bisa. Tapi setelah diajarin belakang, dia mulai jalan apa? Pelan-pelan. Nah, yuk. Yuk, jalan. Jalan, Robi. Robi, lihat ini, jalan. Nah, kakinya. Nih, kaki. Kaki. Robi, kakinya ini, dilihat kakinya. Kaki ini. Nah, nih, dia lihat, guys. Dia lihat pergelangan kakinya, guys. Dia lihat, guys. Ini usia berapa? 6 bulan ya. Nah, kakinya dilihat nih. Nah, dia lihat, guys. Dia kaki, guys. Ya terus. Kaki, iya. Diangkat. Nah, diangkat. Nih, iya. Diangkat. Nah, gitu ya. Nih, diangkat yuk. Ya diangkat bisa kok. Iya, diangkat. Diangkat nih. Nah, dia lihat kaki guys. Ini diangkat. Ayo. Sini. Tuh. Jadi udah mulai bisa gerak dari sana tadi guys ya. Udah sampai sini ya. Betul ya. Nah, capek guys. Dia capek guys. Iya guys, capek guys. Nah, baik kasih produk-produk yang menarik aja guys, banyak guys. Diri aja landah, saya capek ya. Dah.